Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Pengacara dan penyampai radio Haziq Husni mengambil langkah untuk tidak mencampuri kemelut yang berlaku di antara rakan artis yaitu Eli Maslin dan Jihan Musa. Menurut Haziq atau Muhammad Haziq Irfan Husni, dia tidak mempunyai masalah dengan kedua-dua selebriti tersebut, namun berharap mereka dapat menyelesaikan sendiri sebarang isu yang timbul. Saya memang ada jumpa mereka berdua, saya bersembang saja macam biasa dengan Eli dan Jihan, tapi saya tidak menyentuh apa-apa tentang isu tersebut. Sewaktu saya berjumpa dengan Eli, dia hanya tanya saya okay atau tidak. Lagipun instastory yang dimuat naik Eli pun ada tag nama saya, saya pun ada baca juga apa yang berlaku. Saya pun tak tahu nak beri respon macam mana. Kita biarkan saja pada mereka berdua untuk selesaikan masalah ini, katanya. Dalam pada itu, Haziq memberitahu dia enggan memberikan sebarang komen karena perkara yang berlaku tidak mempunyai kaitan dengan dirinya. Apa yang berlaku antara mereka, saya tidak ikut campur. Pada waktu itu, kami hanya mau memperkenalkan pemusik, saya pun menyanyi lagu Mengintai dari Tirai Kamar. Situasi itu berlaku ketika waktu rekaman beberapa minggu lalu. Bagi pihak saya, tiada apa yang boleh saya jelaskan karena bukan saya yang mengeluarkan kenyataan itu, tetapi Jihan. Jadi saya tak berani nak komen apa-apa untuk pihak mereka, saya hanya melakukan kerja saya, ujarnya. Tambah Haziq lagi, dia melihat kontroversi yang berlaku ini sebagai pengajaran dan panduan untuknya yang baru saja menjinakkan diri dalam dunia pengacaraan. Saya pun masih baru dalam bidang pengacaraan, saya anggap apa yang berlaku ini sebagai satu pengajaran. Sebagai seorang selebriti dan host, kalau tidak berlaku pada kita pun, mungkin ia akan berlaku kepada orang lain. Secara pribadi, saya tidak mempunyai apa-apa masalah dengan mereka berdua, katanya. Pada Sabtu lalu, Eli secara terbuka menyindir gandengan pengacara Haziq dan juga Jihan ketika mengendalikan satu rancangan hiburan yang disiarkan di saluran Astro Ceria. Kata Eli, dia berharap tidak menjadi seorang pengacara yang gemar bercakap tentang orang lain ketika di atas pentas.